Iya. Oke. Terima saya juga. Matahari terbenam di kala senja, sebelum isyak jangan tertidur. Waktu siang sudah penat bekerja, waktu malam hadir pula ke telah tidak. Terima kasih tuan yang menjual. Izinkan saya untuk memberi. Matahari terbenam di kala senja, sebelum tidur solatlah dulu. Siang hari penat bekerja, malam hari gelap pidato menunggu. Seterusnya, memecah royong mendapatkan sagu. Sagu diguna untuk membuat kuih tradisi. Di rumah televisyen dan katil setia menunggu. Kenapa pula tuan datang ke sini? Terima kasih. Saya ingin membeli mantun tersebut. Memecah ruyung mendapatkan sagu. Sagu dibuat kuih tradisi. Televisyen dan katil setia menunggu. Manakan sama dengan cik sini. Macam itu. Soalannya, matahari terbenam di kala senja, sebelum solat isyak jangan tertidur. Waktu siang sudah penat bekerja, waktu malam hari pula gelap pidato. Jadi saya beli pantun tersebut. Berkaki ayam merantau di alam fana, menongkak langit mengharapkan rezeki menjelma. Bila malam mataku sentiasa tak lena, sentiasa terkenal suasana ucapan gelap pidato perdana. Penyelit. Pantun yang kedua ya, kedua. Memecah ruyung mendapatkan sagu. Sagu diguna untuk membuat kuih tradisi. Di rumah televisyen dan katil setia menunggu. Kenapa pula tuan datang ke sini? Saya beri pantun kedua. Anak-anak muda jauh nak dari dadah dan candu, perosak bangsa, melemahkan peribadi. Walaupun Euro 2012 maupun Olimpik 12 sedang menunggu, aku pasti hadir pelak pidato bertemu Cik Sandy. Pidato pertama akan ditujukan kepada Cik Fahad. Matahari terbenam di kala senja, sebelum solat isyak jangan tertidur. Waktu siang sudah penat bekerja, waktu malam hadir pula pelak pidato. Suara kuat sikit. Suara kuat sikit. Banyaklah dipesan tidak terbawa. Waktu malam hadir ke ayat itu, dapat berjumpa kawan telah kata tahu. Suara-suara pergi kepada besar membeli toto, tilam toto eh. Banyaklah dipesan tidak terbawa. Waktu malam hadir ke kelab pidato, dapat berjumpa kawan telah ada ketahuan. Pantun kedua, memecah ruyung mendapatkan sagu. Sagu digunakan untuk membuat kuih tradisi. Di rumah, televisyen dan katil setia menunggu. Kenapa pula tuan datang ke sini? Boleh ya? Dari Putrajaya berkereta ke Putrajaya, sampai di kota nampak ramai orang mati. Di rumah televisyen dan katil sedia menunggu. Hanya hanya di sini saya dapat berjumpa sendiri dia saya. Bukit saya hari ini. Kalau sedia sebelum solat isyak jangan tertidur. Waktu siang sudah pernah bekerja, waktu malam hadir pula ke kelab pidato. Jadi ya, Cik Sandy kita penatnya tak terhingga. Martabatkan bahasa Melayu menjadi agenda. Walaupun penat hari Selasa pertama dan ketiga, ke KPP Putrajaya tetap ku pergi juga. Memecah ruyung mendapatkan sagu. Sagu digunakan untuk membuat kuih tradisi.
di rumah televisyen dan kata sedia menunggu. Kenapa pula tuan datang ke sini? Saya jawab, ya. Saya beri pantun. SNS Sandy suruh datang masuk bertalu-talu. Kalau tak ramai datang, perjumpaan tak jadi. Televisyen dan katil, kat rumah kenalah tunggu. Menimba ilmu untuk menjadi peminat usaha jati. Oh, okey. Saya kelas. Matahari terbenam di kala senja sebelum solat isyak, janganlah tertidur. Waktu siang sudah penat bekerja. Waktu malam hadir pula kegelap pidato. Okey, jawapan saya. Batu karang dalam meja. Garam sampah nampak berasap. Sepanjang siang sudah penat bekerja. Waktu malam kegelap belajar berucap. Saya jual lagi. Memecah ruyung mendapatkan sagu. Sagu digunakan untuk buat kuih dari sini. Di rumah, televisyen dan katil sedia menunggu. Kenapa pula tuan datang ke sini? Okay. Memecah ruyung mendapatkan sagu. Diisikan pula kelapa santan. Walau di rumah televisyen menunggu, namun di sini ada sanitan. Di kala senja, sebelum solat isyak, jangan tertidur. Waktu siang sudah penat bekerja, mengapa malam pula tak datang ke kelab pidato? Waktu malam ke kelab pidato. Ke kelab pidato bertemu Sandy. Memang sunnah untuk berpidato. Walaupun penat, akan ku gerak-gerak. Satu lagi. Memecah ruyung mendapatkan sagu. Sagu digunakan untuk kuih tradisi. Di rumah, televisyen dan katil sedia menunggu. Kenapa tuan datang ke sini? Pecah ruyung hasilnya sagu. Sagu dimasak bersama rambutan. SMS peringatan Sandy bertalu-talu. Terima kasih pada Sandy. Matahari terbenam di kala senja. Sebelum solat isyak, jangan tertidur. Waktu siang sudah penat bekerja. Waktu malam hadir pula ke kelab pidato. Saya dulu, ya. Hari Sabtu, hari Minggu, pusat hiburan menjadi lokasi. Bagi menghilangkan rasa sayu, KPP Putrajaya menjadi lokasi. Saya jual, ya. Pecah. Memecah ruyung mendapatkan sagu. Sagu digunakan untuk buat kuih tradisi. Di rumah, televisyen dan katil sedia menunggu. Kenapa pula tuan datang ke sini? Okay, saya beli, ya. Ali suka makan nasi. Pilihannya restoran Safia. Menjadi pidato berkemahiran tinggi, menjulang nama negara di mata dunia. Wow. Terbenam di kala senja, sebelum solat isyak jangan tertidur. Waktu siang sudah penat bekerja, waktu malam hadir pula ke kelab pidato. Pergi ke kedai membeli sagu. Letakkan sagu di atas talam. Dan manusia mencari ilmu, tak kira siang mahupun malam. Memecah ruyung mendapatkan sagu. Sagu digunakan untuk membuat kuih tradisi. Di rumah, televisyen dan katil setia menunggu. Kenapa pula tuan datang ke sini? Jadi, anak kecil berlari-lari. Berlari-lari dipanggil ibu. Makanan sedap tidak terperi. Niat di hati mencari ilmu. Di kala senja sebelum solat.
sebelum solat isyak, jangan tertidur. Waktu siang sudah penat bekerja. Waktu malam ada pula kegelap pidato. Ya, saya pilih. Pecah kaca, pecah gelas. Kalau pecah di kedai, kena bayar. Saya datang niat ikhlas, hendak berburu dengan yang pakar. Memecah ruyung mendapatkan sagu. Sagu digunakan untuk membuat kuih tradisi. Di rumah, televisyen dan katil sedia menunggu. Kenapa pula tuan datang ke sini? Saya jawab, ke Pulau Pinang bertemu anak mami. Anak mami cantik sekali. Di tempat kerja tiada latihan berucap begini. Jadi halilah saya ke kelab pidato ini. Matahari terbenam di kala senja. Sebelum solat isyak jangan tertidur. Waktu siang sudah penat bekerja. Waktu malam ada pula ke kelab pidato. Saya beli Mercun kata sudah meletup. Itulah tanda tak lama nak raya. Kelab pidato inspirasi hidup. Biar penat asalkan bahagia. Memecah ruyung mendapatkan sagu. Sagu digunakan untuk membuat kuih tradisi. Di rumah televisyen dan katil setia menunggu. Kenapa pula tuan datang ke sini? Saya pergi makan nasi guna sudu. Tanganku sakit bukannya mengada-ngada. Biarkan semua tertunggu-tunggu. Di sini ku temui rahsia berganda. Terbenam di kala senja, sebelum solat isyak jangan tertidur. Waktu siang sudah penat bekerja, waktu malam hadir pula ke kelab pidato. Terima kasih saya ini. Di kala senja pulang ke rumah. Rumah terletak di Tanjung Bido. Keperangan bekerja hilanglah sudah. Semangat berkorban mempelajari pidato. Memecah ruyung mendapatkan sagu. Sagu digunakan untuk membuat kuih tradisi. Di rumah televisyen dan katil setia menunggu. Kenapa pula tuan datang ke sini? Saya beli Kuala Kangsar Bandar Baharu, tempat bersejarah bermuara hulu. Kenapa bertandang kemari soalan diaju? Pastilah untuk menuntut ilmu. Mendapatkan sagu. Sagu diguna untuk buat kuih tradisi. Di rumah televisyen dan katil sedia menunggu. Kenapa pula tuan datang ke sini? Janggut sejemput menghias dagu. Bertambah seri, muka bercahaya. Janganlah mengeluh menuntut ilmu. Itulah prinsip orang berjaya. Okey. Okey, saya jual. Pada sepatutnya, cuma tak tinggal. Tak ada.